Para ojek pangkalan di Kecamatan Cilenyi terima bantuan sembako ketahanan pangan. Wadya Balat Info Burinyai, Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriyatna, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania, menyerahkan langsung bantuan sembako ketahanan pangan kepada para ojek pangkalan Cilenyi. Acara bertempat di Gor Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung, pada Rabu, 19 April 2023. Bantuan sembako ketahanan pangan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung tersebut diperuntukkan bagi 878 ojek pangkalan yang tersebar di 26 ojek pangkalan yang tergabung dalam gabungan motor Cilenyi GMC dengan jumlah keseluruhan ojek pangkalan di Kabupaten Bandung mencapai 10.066 ojek pangkalan. Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriyatna mengatakan bahwa sumber anggaran untuk pengadaan bantuan sembako ketahanan pangan itu anggarannya dari dana insentif daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung dapat bonus kinerja dari pemerintah pusat. Tahun ini berharap mendapatkan bonus kinerja lagi. Kita laksanakan lagi dan programkan lagi pemberian bantuan ke ojek pangkalan dan masyarakat lainnya, ungkap Bupati Dadang Supriyatna kepada reporter Info Burinyai Den Jaya Lalana selepas pembagian sembako untuk para ojek di Gor Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung. Lebih lanjut Dadang Supriyatna dengan sapaan akrabnya Kang DS menambahkan, sono penda sareng ojek pangkalan di Kecamatan Cilenyi. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi, dan ini pertama kali ojek pangkalan diberikan bantuan sembako ketahanan pangan. Ini pertama kali disentuh melalui program pemerintah. Berharap kedepannya bisa lebih baik lagi, dan kami siap menampung aspirasi ojek pangkalan sekabupaten Bandung, terkait dengan apa, dan kendala di lapangan. Nanti bisa silaturahmi dan ngobrol di rumah dinas. Yang terbesar di Kecamatan Cilenyi 878. Jadi insya Allah alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi. Dan insya Allah baru pertama kali beri ngomong. Nah, ojek pangkalan masih ada sembako begitu ya. Di tempat ya. Lebih lanjut Bupati Bandung menjelaskan, ada tiga program prioritas, yaitu pemberian insentif guru ngaji dengan anggaran 109 miliar rupiah. Para guru ngaji pun diberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga di saat meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah, yang bisa diterima oleh para ahli warisnya, sedangkan untuk program pinjaman dana bergulir, itu tanpa bunga dan tanpa jaminan. Dan anggaran pengungkasi Kabupaten Bandung ini ada sekitar 109 miliar per tahun. Nah, untuk guru ngaji, hampura yang diwakilkan bapak-bapak staf orang tua, atau tangan-tangan muslim dan kasih para guru ngaji, maka sekitar itu dari Tim Bupati Ijang Kampul, semurid atas nama orang tua Kabupaten Bandung, ngawakilkan orang tua Kabupaten Bandung, nitip Pak Ustaz Pangkajar dan anak-anak semurid, ini saya dipilih pasien Ijang Kampul. Melalui program prioritas itu, Bupati Dadang Supriyatna berharap pada tahun 2023 ini bisa menciptakan 35.000 pengusaha baru. Untuk itu, program pinjaman dana bergulir tersebut bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh masyarakat. Bupati Bandung pun terus mensosialisasi program prioritas lainnya, yaitu pemberian dana hibah sebesar 25 miliar rupiah untuk 50.000 petani di Kabupaten Bandung. Teknis penyalurannya melalui kartu tani si bedas, dan lahan abadi tak harus bayar PBB tiap tahun. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengungkapkan, terkait dengan berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bandung tahun 2022 sebesar 1,237 triliun rupiah dari sebelumnya 960 miliar rupiah pada 2021. Artinya, ada peningkatan yang signifikan mencapai 30% kenaikan PAD tersebut. Ini hasil kinerja semua pihak, termasuk ojek pangkalan ini, pungkas Bupati Dadang Supriyatna. Dari langit Gor Desa Cilenyi Wetan Kecamatan Cilenyi Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana, reporter Info Burinyai yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.